Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, anak-anakku sudah mau datang ke ruang bimbingan konseling ini. Tadi kan saya panggil karena kemarin itu saya ada beberapa bapak ibu guru yang laporan dengan istilahnya permasalahan kami. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya kegiatan kali ini bisa lancar dan sesuai dengan apa yang kita berdoa. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum saya mulai, semuanya tahu maksud kedatangan kalian ini saya panggil di sini itu tahu gitu. Belum ya? Ya, jelas belum. Karena saya juga tadi dapat laporan dari Bapak Ibu Guru, terus ternyata ada beberapa siswa yang memang ya memiliki permasalahan di dalam kelas. Nah, apa enggak kalian ini bermasalah, punya masalah? Maaf ya. Enggak ya, aman. Oke. Ya, ada ya. Gini, sebelum kita lanjut, karena saya juga belum gitu kenal ya dengan kalian. Iya, masa nanti saya tunjuk-tunjuk seperti ini nggak tahu namanya kan ya aneh nanti. Gini, saya juga memperkenalkan diri dulu juga. Ya, nama saya Pak Bayu. Saya guru BK Senata, lo ini sudah tahu. Terus saya suka membaca, memancing, nonton film. Terus alamat saya di Desa Sauntar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, tepatnya di Dusun Sambong. Kalau kalian dari SMA Talun, itu bosone Jawa itu ngulon. Ngulon tersiwat Keningaran itu nanti ada pom bensin Sambong. Nah, di situ sekitar situ. Terus silahkan kalian memperkenalkan diri dulu, mulai dari Maria coba. Perkenalkan, saya Maria Vanessa Cahani dari kelas 11 4. Terus hobinya? Hobinya nyanyi sama nari. Nyanyi sama nari. Panggilannya? Panggilannya Maria. Maria. Terus sama lanjut. Nama saya Aulia Karisanyani dari kelas 11 4. Bisa dipanggil Karisa. Dia suka menulis. Panggilan? Clarissa. Lanjut. Nama saya Farah yang dari kelas 9. Panggilannya Farah. Hobinya menyanyi sama kegiatan kayak olahraga. Alamatnya mana? Desa Soso. Soso. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Gadis Nadi Gadi Panasya, bisa dipanggil Gadis dari kelas 3. Kalau hobi saya itu tentang membaca. Membaca. Panggilannya apa? Gadis atau Gladis? Gladis. Gladis ya. Alamat? Doko. Ya, saya harap nanti kalian setelah kegiatan ini ya sudah saling lebih mengenal ya dengan satu sama lainnya. Jadi kegiatan ini kan memang pertama tujuannya untuk menyelesaikan masalah, kedua untuk supaya saling mengenal satu sama lain supaya lebih akrab. Bila ketika nanti akrab, kita bisa sharing untuk memecahkan masalah bersama. Nah, pertanyaan gini, kegiatan apakah yang sedang kita lakukan ini?
konseling kelompok. Konseling kelompok adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu siswa memecahkan permasalahannya secara mandiri dalam setting diskusi kelompok atau setting kelompok. Nah, asasnya apa? Istilahnya aturan di dalam konseling kelompok. Yang pertama, permasalahan ini bersifat rahasia. Terus kalian juga harus bersikap sukarela. Datang ke sini kan walaupun saya panggil tadi pakai surat panggilan, tapi kan kalian ya sukarela datang toh. Nah, itu juga termasuk. Terus keterbukaan. Keterbukaan itu ya ketika nanti Pak Bayu menanyai terkait penyebab masalah, terus alasan, itu kalian ya seharusnya tidak boleh istilahnya menutup-nutupi, karena itu tadi harus terbuka supaya masalahnya bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Nah, untuk kegiatan kali ini paham ya maksud dan tujuannya, terus apa kegiatannya, sudah paham ya? Terus bisa kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Berkaitan dengan itu begini, kalian saya panggil di sini karena ada beberapa laporan dari Bapak Ibu Guru. Ayo, ini kok kelihatannya saya laporan-laporan itu saya analisis, ternyata kok kebanyakan sama, masalahnya sama. Di dalam kelas itu kalian sering tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan, kalian mungkin ada yang tidur, ada yang tidak memperhatikan, terus ada yang melamun, ya banyak lagi. Nah, saya pengen tahu ini permasalahannya apa dan sebenarnya. Coba. Karena gimana? Mengapa kok nggak konsentrasi di kelas ini? Kalau kan karena sudah kelas 10 kan tugasnya kan pasti berbeda dari dulu yang SMP. Kan kelas 10 juga sekarang tugasnya juga mungkin lebih sekolah masih setengah ngantuk. Iya. Oh iya, kelihatan ini anu ada pemata pada di sisi warna hitam. Iya. Oh begitu dong. Nah, kamu enggak anu ada rencana kos? Enggak. Karena kalau rumahnya dibilang jauh banget ya. Enggak. Tapi dibilang dekat ya. Oh, tapi ya bisa itu. Dan kamu tahu resikonya kan kalau di kelas itu nanti nggak konsentrasi, terus kamu nggak memperhatikan Bapak Ibu Guru kan ya itu tadi kan gurunya nanti mempersepsikan bahwa kamu ini anak yang tidak memperhatikan, terus engkau perilakunya otomatis dinilai kurang baik kok, nggak seperti itu. Terus biar
panjang. Ya sudah cukup itu dulu. Jadi saya mencoba memahami, cuma begini, saya kan ya dari keempat ini tadi kan sudah menjelaskan alasan ya permasalahannya bagaimana. Tapi intinya kalau saya tarik benang merah itu semuanya itu kok kelihatannya belum bisa meregulasi diri atau istilahnya memanajemen dirinya supaya bisa waktu itu digunakan secara efektif dan efisien ya. Nah, itu terus juga akhirnya di sekolah ketika pelajaran malah digunakan untuk beristirahat, untuk melamun atau mungkin untuk ya untuk sekedar melepas penat ya. Kalau pemenang like gurunya itu sewabar banget terus ya akhirnya agak meremehkan terus akhir gurunya laporan ke Pak Bayu gitu. Terus sekarang saya panggil ini gitu loh. Jadi coba nanti dipanggil tatip kan juga nanti kalian kan ya dapat skorsing loh. Pemenang like enggak gurunya agak ngecingan loh, kamu malah kemudian ngecingan nilai itu apa? Ngecing bahasa Indonesia ya, ngecing berpikiran stereotip ya, stereotip negatif itu kepada kamu ya kasihan loh kamu, ke ibumu ya misalnya orang tua itu sudah membiayai kalian berusaha untuk bekerja dengan sekuat tenaga terus untuk sekolah supaya bisa menjadi yang terbaik supaya lulus berprestasi, ternyata di dalam pelajaran itu nggak bisa konsentrasi kan ya percuma gitu ya. Nah coba sekarang saya tanya akibatnya gimana kalau kalian lakukan terus seperti ini loh, akibatnya apa? Coba Farah atau Farah. Tidak bisa masuk. Iya benar juga. Jadi enggak ngerungok nih gurunya jelas nih enggak mendengarkan, enggak konsentrasi ketika gurunya menjelaskan di kelas, otomatis ketika ulangan kan ya enggak dapat nilai yang bagus kecuali lek awakmu penggawe menyontek mungkin. Kalau kamu menyontek temanmu mungkin nilaimu bagus tapi ilmunya enggak dapat ya. Padha ae kan. Itu malah memperburuk suasana, kamu mendapat nilai yang tidak barokah. Pengarani ngono. Akhirnya kan menyulitkan dirimu sendiri nanti. Terus sekarang ini pertanyaannya untuk kalian ya. Gini. Kalian kalau sudah tahu ya efeknya pasti jelas nanti nilainya turun terus kalian pasti kesulitan untuk beradaptasi di sekolah lagi mengejar ketertinggalan. Soalnya misalnya panggilan orang tua kalian juga nanti pasti yes cara langsung mengejar langsung kan ya kalau masih sekarang kan ya belum begitu nganu no parah lo ya
kan masih bisa dikejar. Tapi malunya itu loh, kalau nanti kamu orang tuamu datang kan ya orang tua kan yang malu dulu. Kan itu. Sampai dipanggil kan ya kasihan juga kan ya, orang tua sudah berusaha payah untuk memberikan segala upaya untuk membantu membiayai kalian sampai umur segini kan gitu loh. Terus selanjutnya lek sampai puara kan ya enggak naik kelas tuh. Omnes yang ini kalian kelas 11 kelas 4 kelas 1 kuwi. Kalau kalian nggak naik kelas, ya kalian yang masuk kurikulum merdeka. Oh iya, lah balik nih, kalau yang kelas 10 kan ya walaupun kurikulum merdeka tetap nggak naik kelas. Iya kan ya mahal, tetap mahal tuh. Gitu. Nah, pertanyaannya gini tadi, akibatnya seperti itu. Solusinya apa? Coba. Solusinya apa? Maria apa? Bikin jadwal untuk ngambil waktu yang bisa ada. Gimana yang lain? Bikin jadwal. Soalnya membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang lebih efektif dan lebih efisien supaya nanti ketika kalian lakukan itu ya bisa berefek kepada perubahan diri sehingga di kelas nanti bisa berkonsentrasi dalam belajar dan dampaknya apa? Prestasi meningkat, orang tua senang, bangga. Mesti yang mau dicerita nih, tangga-tangga itu loh anakmu dapat peringkat. Biasa kan gak ngerti pasti orang tua seperti itu. Kok bangga, oh anakku sekolah semata. Ayo bangga mesti ya, sekolah di semata itu luar biasa. Begitu. Nah, kalian bisa berkomitmen ya untuk membuat jadwal keseharian nanti. Setelah kalian buat, Pak Bayu nganulah lihat nanti supaya ini bener, ini kurang titik agar iya pas sesuai dengan kebutuhan dan istilahnya kebutuhan sekolah juga, kebutuhan kalian juga, bermain juga, kebutuhan istilahnya pas dari segi sekolah, dari segi rumah, dari segi kalian sendiri. Proporsinya itu seimbang. Begitu menurut kesepakatan bersama. Bisa ya? Berkomitmen. Ya, ini saya siapkan tadi ya lembar kerjanya. Saya bagi satu persatu. Silahkan coba nanti ditulis jadwalnya. Kalian tulis jadwal sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi.
4. Mandi. Mandi sampai jam mandi makan. Mandi sama makan gitu ya. Iya, gimana terasa enggak bisa. Habis mandi makan. Oh iya. Berarti nanti disendirikan aja ya. Kita lebih detail. Terus berangkat sekolah jam 6. Sampai sekolah jam 6.25. Berarti 20 menit ya. Rumahmu mana? Soso, Pak. Soso itu ya sebenarnya 15 menit itu kurang itu sudah nyampe. Cuma mungkin kurang nganu ya. Naiknya agak pelan ya, enggak apa-apa, belum punya SIM ya. Baca di sekolah jam 7 sampai jam 12. Pulang sekolah lanjut mengerjakan tugas bersama teman. Nah, ini yang perlu dibenahi. Ini kan tugas bersama dengan 15.15 sampai 21 ini apakah benar pertanyaannya? Iya, kamu harus punya jadwal. Jadi ketika nanti jadi orang besar ya, bos besar ya, ada meeting, ada apa itu kan ya, kamu kan tinggal, oh jadwalku ini, oh jadwalku ini. Jadi kamu akan terbiasa untuk diri apa memposisikan dirimu itu menjadi lebih sistematis. Akhirnya waktu itu nggak terbuang, Pak. Cuma begitu. Lah, cuma ditulis seperti ini kan ya nggak tahu nanti mengerjakannya cuma 15 menit, ini yang lain geguyon kan ya nggak tahu karena nggak kamu tulis dengan detail seperti itu. Ini tidur jam 11:30. Layang anu di sini matanya masih hitam itu ya. Berarti ini nanti kamu setidaknya kamu itu jam 10 sudah tidur. Jangan tidur jam 10.20 kan ya kasihan dirimu nanti sakit nanti terlalu capek terus kamu resistensimu terlalu lama kan kalau kurang tidur itu kan bisa ya istilahnya mengurangi umur benar itu. Tapi kebanyakan tidur juga sama banyak tidur membuat ya jadi gemuk nanti gitu. Nanti diperbaiki ya diperbaiki. Ya sudah gitu aja itu nanti kalian lanjutkan di rumah untuk mengkoreksi ya, tugas untuk membuat jadwal keseharian itu dengan detail yang sudah Pak Bayu arahkan ya sesuai dengan ya dengan kebutuhan kalian masing-masing tadi. Besok saya minta untuk dikumpulkan ke Pak Bayu tugasnya ini terus kalian harus mencoba untuk melakukan mempraktekannya secara sungguh-sungguh. Mungkin awal itu memang berat, jelas berat karena kamu harus mengubah pola atau kebiasaanmu selama ini. Tetapi ketika nanti sudah ya biasanya itu kalau dari penelitian psikologis itu 40 hari itu kalian sudah terbiasa. Kalau kalian gagal satu kali nggak melaksanakan itu kembali dari nol kebiasaan itu. Jadi harus konsisten untuk melaksanakan itu. Makanya harus ada kontrol dari orang tua
atau diri sendiri atau teman. Maksudnya supaya perilaku itu bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Bisa berkomitmen? Iya, alhamdulillah Pak Bayu senang. Sebelum kita akhiri, salah satu coba silakan untuk merefleksikan hasil kegiatan ini bagaimana. Sama ya. Terbantu. Tadi yang pulang sekolah belajar banyak dan banyak itu dari pulang sekolah sampai malam jam 9 itu saya ngapain aja, jadi tahu. Harus istilahnya tetap ditulis. Kamu melakukan apa itu harus ditulis supaya kegiatanmu itu memang bermanfaat dan juga efisien, supaya nggak terlalu istilahnya membuang-buang waktu, sehingga tidur kamu lebih agak awal ya. Ya jam 10 itu ya termasuk malam, cuma ya karena bangun jam 4 ya enggak masalah, sudah 7 jam itu sudah lebih ya. Baiklah, kalau memang semuanya sudah merasa terbantu dan kegiatan ini juga bermanfaat, ya kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Monggo silahkan kembali ke kelasnya ya. Dan terima kasih atas waktunya juga. Sama-sama. Yeah.